Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mulyawati, guru di SMKN 1 Cibadak. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS SMK PK. Nah, selain itu saya juga aktif jadi pendamping atau pengajar praktik angkatan 1, guru penggerak, dan angkatan 5 menjadi fasilitator. Setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya terapkan sehari-hari dengan pembelajaran PTMT atau tatap muka terbatas dan daring di rumah. Silakan menyaksikan. Saya melakukan penanggulangan agar tidak terjadi learning loss selama pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan menerapkan Merdeka Belajar, siswa menjadi pembelajar merdeka dengan membuat adanya kesepakatan kelas melalui aplikasi Canva di awal pembelajaran. Lalu mereka melakukan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan informasi yang sudah mereka dapatkan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan perencanaan dengan membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP dan juga modul ajar, lalu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan mode pembelajaran yang beragam, yang interaktif, berpusat pada murid. Salah satunya adalah project-based learning. Saya juga melakukan penilaian secara langsung di kelas maupun pada saat daring dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan penilaian berupa tes tulis dengan menggunakan Quizzes, Kahoot, Google Form. Saya juga memanfaatkan aplikasi Canva, YouTube, Google Site, Padlet, dan podcast dalam pembelajaran agar tercipta variasi pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar daring maupun tatap muka terbatas. Saya melakukan bimbingan pembelajaran selama proses pembelajaran tatap muka dan daring. Untuk tatap muka, saya melakukan bimbingan secara langsung selama pembelajaran. Untuk pembelajaran daring, saya melakukan bimbingan melalui berbagai media komunikasi. Beberapa di antaranya adalah WhatsApp dan Google Classroom. Dengan melakukan feedback atas tugas maupun kegiatan di rumah yang sudah siswa lakukan. Lalu, melakukan tindak lanjut pada saat siswa tersebut tatap muka di sekolah. Di akhir pembelajaran, mereka dibiasakan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran siswa secara mandiri, mulai dari diri mereka, mencari tahu informasi yang mendukung untuk materi pembelajaran yang diberikan. Saya membuat video pembelajaran yang di-upload di YouTube sebagai informasi tambahan yang dapat siswa pelajari di rumah secara daring. Di pertemuan selanjutnya, saat tatap muka, siswa melakukan eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi untuk menguatkan konsep yang didapatkan sebelumnya dengan berdiskusi, berkolaborasi, presentasi, tanya-jawab, untuk membuat rencana proyek yang akan dilakukan berkelompok dengan siswa yang beragam. Siswa juga melakukan refleksi terbimbing dengan memanfaatkan aplikasi Padlet dengan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, Future. Di minggu selanjutnya, siswa melakukan elaborasi pemahaman dengan melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan untuk proyek yang akan dibuat, yaitu salah satunya proyek pembuatan poster pemanfaatan kotoran kandang menjadi pupuk. Selanjutnya, siswa berkelompok membuat poster dengan mengkoneksikan antar materi sebagai kesimpulan dan penjelasan dalam bentuk media informasi. Siswa melakukan demonstrasi kontekstual dengan mempresentasikan hasil posternya. Selanjutnya, siswa melakukan aksi nyata dengan menjalankan terus-menerus sebagai perwujudan perubahan konkret pembelajaran, salah satunya dengan menjaga lingkungan, memilah sampah organik non-organik untuk bisa didaur ulang, serta memposting ke media sosial poster ajakan untuk menjaga lingkungan sekolah. Siswa berperan sebagai pembelajar mereka sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun tindak lanjut dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah melakukan pelatihan IT kepada rekan guru sejawat di dalam lingkungan sekolah maupun di sekolah lain. Saya melakukan pendampingan individu juga kepada calon guru penggerak dan memotivasi para guru untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Saya juga melakukan pelatihan Google Workspace for Education bagi guru di berbagai daerah. Selanjutnya, saya akan melakukan pelatihan pembelajaran dengan Merdeka Belajar kepada rekan MGMP di kabupaten maupun provinsi. Demikian video praktik baik yang sudah saya lakukan sehari-hari untuk menangani learning loss pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda, Kepala SMK Negeri 1 Cibadak, dengan ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada saudari Tia sebagai guru inspiratif mewakili SMK Negeri 1 Cibadak dengan judul
Merdeka Belajar dalam rangka mewujudkan pelajar profil Pancasila untuk menangani learning loss atau kesulitan-kesulitan anak dalam belajar ya di masa pandemi COVID. Demikian testimoni yang saya berikan. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving me a chance to tell about Miss Tia personality. I think she is not only a teacher, but also an instructor. I admire her very much because she has given an inspiration to me and to other teachers. Thank you to Miss Tia who has given an inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah dari Sekolah 2 dan ini teman saya Nashwa dari Sekolah 2. Selama pembelajaran Mutia, kami melakukan pembelajaran dengan menerapkan TIK. Contohnya dengan menggunakan Canva, Google Form, dan lain-lain. Kami juga melakukan proyek poster pengolahan kotoran kandang menjadi pupuk. Kami sebagai pembelajaran merdeka yang mewujudkan profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebenekaan global. Merdeka Belajar Indonesia Maju.